Halo, selamat pagi, masih baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di dunia lawas, dunianya barang bekas yang tentunya barang-barangnya sangat berkualitas. Yang ada di Jalan Bitara, Pancoran Mas, Kota Depok. Buat masih baik semua, hari ini dunia lawas mau obrol-obrol lagi barang-barang kuno, barang-barang jati yang barangkali masih baik semua ingin memiliki barang-barang yang akan kita tayangkan. Makanya jangan sampai dilewatkan review dari barang-barang yang akan kita tayangkan, karena seluruhnya terlihat detail dari bagian per bagian dari barang-barang tersebut. Pokoknya mantep punya masih baik semua barang-barangnya diobral. Jadi bisa dilihat kondisinya seperti apa, dan buat Mas Mbae yang barangkali berminat bisa datang langsung ke Dunia Lawas yang ada di Jalan Bitara Pancoran Mas, Kota Depok. Buat Mas Mbae semua, tanpa berlama-lama, yuk kita lihat aja barang-barang yang sedang kita diskon di review berikut. Selamat menonton. Ya, ini masih kursi satu seaternya ya, kursi satu seaternya. Kita lihat kondisinya ya Mas ya, kondisinya ini mantep punya Mas ya. Kalau lebih bagus lagi nanti barangkali joknya ini kulitnya diganti. Kalau untuk kayu jatinya sendiri kondisinya masih sangat baik, tidak ada cat-cat yang berarti. Ini kondisinya masih sangat baik masih. Kita lihat sampingnya ya. Kondisi samping, dari samping ini masih. Nah, ini dia dari samping. Nah, kondisinya terus mantap nih. Samping sebelah. Nah, nanti ya. Nah, ini lihat tuh kondisinya masih wow ya, tidak ada kerusakan yang berarti masih baik. Sekitar 95% sudah sangat baik kondisinya. Ini dari sisi lainnya ya, kondisinya masih mantep punya. Terlihat dari belakang juga ya, bagus masih. Ini ya satu seater yang pertama. Kalau kita lihat satu seater yang berikutnya ya Mas ya. Ini, nah ini Mas ya. Ini satu seater yang kedua. Ya, overall kondisinya seperti ini masih baik. Masih sangat baik. Bawahnya juga sangat bisa terlihat ya. Mantap. Atas ini bagian sandarannya juga masih bagus, tidak ada yang rusak ya, kondisinya semua baik. Dari sisi samping ya, nah ini bisa terlihat sampingnya. Nah, mantap nih masih. Kemudian kita lihat lagi ya masih. Ini kondisi dari samping lainnya. Nah, masih sangat baik. Mantep lah pokoknya masih. Gak akan rugi dari bagian belakang ya. Itu terlihat. Nah, ini dia. Mantep. Ini satu seater yang kedua. Kita lihat satu seater yang ketiganya ya Mas ya, sama yang tiga seaternya. Nah ini Mas Mbak ini kursi tiga seaternya kondisinya ya, bisa terlihat semua dalam kondisi baik ya, jati-jatinya juga tidak ada yang cacat juga nih ya.
Ayo kita zoom dari bawah ya. Ini bagian bawahnya bisa terlihat. Masih baik. Mantap ya. Nah, ini dia. Siapa dia? Wah, ini. Kondisinya masih sangat baik, masih baik. Bisa terlihat ya. Ya, mantap nih. Kalau kayu jatinya sendiri masih sangat baik. Ya, masih baik sisi samping bisa terlihat ya, kondisinya mantap punya. Lihat semuanya dalam kondisi sangat baik, bisa lihat bagian bawahnya ya. Ya. Mantap. Mantap punya. Nah, keren nih masih. Jadi nggak akan rugi nih kalau misalkan masih Mbak E memiliki ingin memiliki kursi jati ini. Mantap nih. Ya, overall kondisinya sekitar 95% baik. Dari sisi sebelahnya ya Mas, kita lihat. Wah, iya. Masih sangat baik Mas. Oh, mantap nih. Yang tiga seater ya Mas Mbak, nanti kita satu seater berikutnya. Ada lagi. Ah, iya. Ini dia Mas. Ini seater yang berikutnya, satu seater ya, ini yang satu seater. Jadi totalnya itu yang tiga seater satu, yang satu seaternya tiga, dan satu meja satu set ya Mas Yoi. Ya, ini kondisi yang seater terakhir ya Mas Yoi. Nah, ini semuanya kondisinya sangat baik, mantep ini. Wah, keren lah pokoknya nih. Ya, sampingnya mantap ya. Nah, lihat lagi masih bagian belakangnya ya. Nah, ini kondisi bagian belakangnya masih sangat baik. Nah, ini dia. Mantap lah pokoknya. Ya. Kondisi masih sangat bagus masih baik semua. Ini tinggal pakai aja. Gak akan rugi, kondisinya masih sangat baik, jatinya juga jati kokoh nih. Kokoh dan tua. Oke, kita tinggal lihat mejanya sekarang. Nah, ini dia masih hasil dari kursi yang tadi kita review satu persatu. Ini dia kondisi keseluruhannya ya. Jadi satu nih, satu set terdiri dari satu seater tiga kursi, tiga seaternya satu plus satu meja, semuanya dalam kondisi baik seperti yang terlihat di video di awal tadi ya, masih baik. Semuanya masih sangat baik, masih baik semua. Nah, ini juga mejanya ya masih, kondisinya bisa terlihat kondisi mejanya mantap punya. Tuh. Semuanya masih sangat baik. Ya, bisa terlihat ya masih baik semua ya. Wah, mantap lah pokoknya.
Gak akan nyesel nih buat masih baik semua, buat Mbak E masih semua yang ingin memiliki kursi jati ini, yuk datang langsung aja ke toko Dunia Lawas yang ada di Jalan Pitara, Jalan Raya Pitara, Jembatan Serong, di sebelah Gang Haji Ganeng. Nomornya 148 Pancoran Mas, Citayam, Kota Depok. Nah, ini dia. Ya, masih ini overall ya kondisinya. Pokoknya kondisinya mantap. Gak akan rugi masih. Yuk. Jangan lupa jangan di skip videonya masih. Ya, biar bisa terlihat detail bagian perbagiannya. Ya. Buat masih Mbak E yang belum subscribe, dia bantu kita untuk subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar supaya video-video terbaru bisa langsung terlihat. Ini dia masih. Oke masih. Ditunggu kedatangannya di toko Dunia Lawas, Kota Depok. Terima kasih. Nah ini masih Mbak E. Ini bisa dibilang nakas, bisa dibilang ya apa, meja berangkas. Ya, meja berangkas terbuat dari jati. Ini dia. Panjangnya ini 50 cm. Lebarnya 40. Tingginya 70 masih. Ya, ada dua, satu laci dan satu koper. Ini kita buka ya Mas ya, kondisinya ya, jatinya bagus masih Mbak semua, masih sangat bagus ya. Ini ada listnya nih, list ya, ini stainless. Nah, ini juga sama, kondisinya masih sangat baik, masih baik. Kita lihat ya sampingnya. Wah, ini dia sampingnya. Mantap dah pokoknya. Keren masih. Murah meriah saja ini masih. Datang aja langsung ke toko Dunia Lawas yang ada di Jalan Pitara Pancoran Mas, Kota Depok. Nah, dari keseluruhan ini 95% kondisinya sangat baik. Oke masih, yang lainnya berikut ini. Nah ini dia masih, satu lagi barang baru di toko Dunia Lawas. Ini penyekat ruangan nih, panjangnya 1,50 meter, tingginya 1,70 meter. Ya bisa terlihat nih kondisinya masih baik. Ini bahannya besi kombinasi dengan full rotan ya. Nah, kita lihat nih sisi-sisinya. Sisi pertama masing-masing 50 cm ya. Sisi keduanya masih baik. Ini terlihat ya kondisinya. Nah, ayo buat yang kemarin sedang nyari penyekat ruangan, ini kebetulan ada nih. Yuk datang langsung ke toko Dunia Lawas yang ada di Jalan Pitara Pancoran Mas, Kota Depok. Overall masih baik semua, ini kondisinya sekitar 90%, kondisi sangat baik ya, nggak rugi nih masih. Ayo datang langsung masih, kita tunggu di toko Dunia Lawas. Itu dia masih baik barang-barang yang sedang kita diskon, kita obral. Jadi buat masih baik semua yang berminat, yuk datang langsung aja ke Dunia Lawas atau WA ke nomor yang ada di layar. Untuk berikutnya barangkali barang-barang yang lainnya yang masih ingin tanyakan ada apa aja, bisa datang langsung atau WA ke toko ke nomor yang ada di layar masih baik semua. Oke, masih baik semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, share video Dunia Lawas ke rekan-rekan masih baik semua.
Oke, masing-masing semua, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.